berawal sekitar setengah dua dini hari lewat WhatsApp grup teman-teman nelayan mengabarkan bahwa ada kebakaran berawal dari salah satu kapal. Cuma karena evakuasinya jalan aksesnya susah, sampai hari ini setelah ba'da subuh api pun masih tetap belum bisa dijinakkan. Nah, kebetulan mereka sebenarnya mau docking dan sebagian juga ada kapal yang pengisian BBM. Karena memang kolam pelabuhan di kawasan Pelabuhan Songon maupun Pelabuhan Belindo penuh, sehingga yang adanya adalah sebelah timurnya, ya di sekitar kawasan dok. Dan alhamdulillah sampai saat ini belum ada korban jiwa, mudah-mudahan tidak ada. Tapi kebakaran material sangat luar biasa. Menurut informasi di lapangan tadi ada sekitar 8 sampai 14 kapal. Kalau penyebab kronologis masih dalam tahap penyelidikan. Kita menerima informasi dari masyarakat sekitar pukul 2 dini hari terjadi kebakaran, sehingga dengan koordinasi bersama dengan Satpol PP pemadam kebakaran, kita telah menurunkan sebanyak 5 pemadam kebakaran dari Pemda Tegal, ditambah dengan bantuan dari 3 dari Kabupaten Tegal dan 2 dari Brebes. Dan saat ini kita masih tetap berupaya untuk memadamkan api yang memang sampai saat ini masih terus menyala, karena memang kondisi kapal yang memang terbuat dari kayu, fiber, dan beberapa material yang mudah terbakar yang ada di dalam kapal, sehingga kita betul-betul mengantisipasi agar jangan sampai yang sempat ini ada 15 kapal yang terbakar. Kita harapkan tidak ada penambahan lagi. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.